Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mau perbaikan untuk exhaust brake, mas Bro, untuk yang dulu. Dengan kendala untuk exhaust brake-nya dia tidak berfungsi, ya. Tidak mau main seperti itu. Sudah kita bongkar untuk exhaust brake-nya. Jadi kita bongkar, mas Bro, ya, untuk 12 untuk atas. Ini kita tarik untuk bagian balapnya atau pistonnya. Jadi untuk bagian backing seal-nya, mas Bro, ya, untuk yang di bawah dia sudah patah, ya. Jadi untuk penyebab backing seal patah ini, untuk bagian rumahnya dia sudah kita kena benturan waktu, ya. Jadi ini untuk kondisi backing sealnya. Jadi pada waktu kita mainkan untuk aspeknya, dia menggunakan loss, ya, dia terus kebuang ke bawah seperti itu karena untuk bagian backing sealnya dia sudah pecah. Jadi ini untuk rumahan aspeknya. Untuk bagian luarnya, ya, dia bekas kena benturan, jadi dia masuk ke dalam seperti itu, jadi dia kegesek sama bagian backing seal-nya, makanya dia pecah. Jadi begitu kita mainkan aspeknya, otomatis angin dia tidak mau menekan untuk bagian valve, ya, pistonnya. Jadi untuk angin sendiri dia akan langsung los ke bawah seperti itu. Jadi ini kita ganti, mas Bro, ya, untuk aspeknya. Jadi kita ganti sebijian untuk aspeknya. Jadi ini sudah kita bongkar untuk aspeknya, mas Bro, ya. Jadi untuk cara bongkarnya enak aja, kita lepas lubang 14-27, ya, seperti itu. Untuk bagian pengunci yang di bawah kita lepas. Cuma ini untuk bagian yang kena benturan, mas Bro, ya. Ini benturan untuk bekasnya dia kena batu, mas Bro, ya. Jadi dia masuk ke dalam seperti itu untuk bagian rumahan untuk pistonnya, mas Bro, ya. Oke, ini kita ganti sama yang baru, mas Bro, ya. Jadi ini untuk aspeknya yang baru, mas Bro, ya. Kita ganti sebijian seperti ini karena tidak bisa kita perbaiki lagi, ya, karena bagian rumahan pistonnya dia sudah masuk ke dalam seperti itu. Nah, batu aspeknya masalahnya seperti ini. Kita pasang dulu untuk pengunci yang di bawah, ya. Untuk bagian pengunci ini kita pasang dulu, baru nanti kita pasang untuk baut 14-27 seperti itu. Oke, ini kita pasang dulu untuk aspeknya, mas Bro, ya. Tes ini sudah kita pasang untuk aspeknya, lanjut kita tes, ya, untuk aspeknya. Ini kita tes, kita tekan ke tarik ke bawah, ya, untuk aspeknya dia sudah main. Untuk bagian luasnya dia sudah mau dorong, ya, tidak kecil lagi. Ini kita mainkan untuk aspeknya, dia sudah main, mas Bro, ya. Jadi seperti itu penyebab yang aspeknya tidak berfungsi. Untuk bagian backingnya, dia sudah robek, mas Bro, ya. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kolonnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.